semuanya. Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang 5 faktor penyebab penyakit kresek padi atau hawar daun bakteri padi. Penyebab dan gejala penyakit hawar daun bakteri atau penyakit kresek padi. Bakteri Santomonas aurijae PF. Aurijae bersifat gram negatif, berbentuk batang pendek dengan ukuran dari 0,45 sampai dengan 0,75 dikali 0,65 sampai dengan 2,1 mikron dengan satu flagella polar di salah satu ujungnya dengan ukuran dari 0,03 sampai dengan 8,75 mikron. Koloni bakteri berwarna kekuningan. Menurut OU di 1985 degradasi etol 2010, patogen ini mempunyai tingkat virulensi yang bervariasi berdasarkan kemampuannya menginfeksi varietas padi yang mempunyai gen dengan resistensi yang berbeda dan interaksi antara gen virulen patogen dan gen tahan tanaman. Sifat virulensi patogen sangat mudah berubah bergantung pada kondisi lingkungannya. Di rumah kaca, reaksinya lebih spesifik terhadap patotipe yang diinokulasikan. Sedangkan pada suatu lokasi di lapangan, dijumpai lebih dari satu patotipe Santomonas dan populasinya lebih beragam. Penelitian di negara Jepang menunjukkan bahwa beberapa kumpulan gen Santomonas telah diketahui dan diurutkan yang memberikan harapan dapat menjelaskan proses mekanisme sifat virulensi patogen. Di Indonesia, telah teridentifikasi 11 patotipe bakteri Santomonas dengan menggunakan sistem Kojaka. Menurut Supariyono et al. Di tahun 2003, gejala kresek sangat mirip dengan gejala sundep yang timbul akibat serangan hama penggerek batang pada tanaman di fase vegetatif, yaitu dari umur 1 sampai dengan 4 minggu setelah tanam. Mula-mula, pada tepi atau bagian daun yang luka, tampak garis bercak kebasahan, kemudian berkembang meluas, berwarna hijau keabu-abuan, dan seluruh daun menjadi keriput, dan akhirnya layu, seperti tersiram air panas. Gejala khas, yang adalah penggulungan helaian daun dan warna daun menjadi hijau pucat atau keabu-abuan. Pada tanaman padi dewasa dengan umur lebih dari 4 minggu setelah tanam, penyakit hawar daun bakteri atau kresek menimbulkan gejala hawar atau blight. Gejala diawali berupa bercak kebasahan berwarna keabu-abuan pada satu atau kedua sisi daun. Biasanya dimulai dari pucuk daun atau beberapa sentimeter dari pucuk daun. Bercak ini kemudian berkembang meluas ke ujung dan pangkal daun dan melebar. Bagian daun yang terinfeksi berwarna hijau keabu-abuan dan agak menggulung, kemudian mengering dan berwarna abu-abu keputihan. Pada tanaman padi yang rentan, gejala ini terus berkembang hingga seluruh daun menjadi kering dan kadang-kadang sampai pelepah. Pada pagi hari, saat cuaca lembab dan berembun, eksudat bakteri sering keluar ke permukaan bercak berupa cairan berwarna kuning. Dan pada siang hari, setelah kering, menjadi bulatan kecil berwarna kuning. Eksudat ini merupakan kumpulan massa bakteri yang mudah jatuh dan tersebar oleh angin dan gesekan sesama daun. Percikan air hujan menjadi pemicu penularan yang sangat efektif. Gejala kresek maupun hawar daun dimulai dari tepi daun, kemudian berwarna keabu-abuan, dan lama-lama daun menjadi kering. Pada varietas rentan, gejala menjadi sistemik dan mirip gejala terbakar. Apabila penularan terjadi pada saat tanaman berbunga, maka gabah padi tidak akan terisi penuh, bahkan hampa. Berikut
5 faktor yang mempengaruhi perkembangan penyakit Howard Down bakteri atau penyakit kresek padi. Tingkat keparahan penyakit kresek dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang pertama, pemupukan nitrogen yang tinggi. Yang kedua, kondisi cuaca seperti angin kencang dan hujan. Yang ketiga, perkembangan meningkat seiring pertambahan umur tanaman padi. Dan yang keempat, fase pembungaan padi merupakan periode kritis dalam peningkatan keparahan penyakit Howard Down padi atau penyakit kresek. Dan yang terakhir yaitu faktor varietas rentan penyakit kresek. Bakteri Santomonas aurijae PF dapat bertahan hidup dalam tanah, jerami terinfeksi, sisa-sisa tanaman singgang atau turiang pada gabah atau benih, dan gulma. Bakteri Santomonas dapat bertahan di tanah selama dari 1 sampai dengan 3 bulan, bergantung pada kelembapan dan kemasaman tanah, jerami sisa tanaman yang terinfeksi, dan tanaman inang selain padi dapat menjadi sumber penularan penyakit dari musim ke musim. Bakteri juga dapat bertahan dalam biji sampai beberapa saat, sehingga penularan dapat terjadi melalui benih. Bakteri Santomonas dilaporkan juga dapat bertahan pada gulma seperti Gulma larsia cyanuca, Gulma larsia japonica, Jejania latifolia, dan Leptochloa sinensis sebagai inang alternatif bakteri ini. Varietas padi yang ditanam akan menentukan perkembangan penyakit Howard Down bakteri pada varietas padi yang rentan, terutama pada saat cuaca lembab dan pemupukan nitrogen dengan dosis tinggi tanpa diimbangi oleh pupuka. Penyakit ini berkembang dengan sangat cepat. Kelembapan yang tinggi dapat mempercepat perkembangan penyakit ini. Oleh karena itu, penyakit HDB sering muncul pada musim hujan, terutama apabila hujan disertai angin yang kencang yang berperan dalam penularan dan penyebaran patogen. Pertanaman yang diairi air secara terus-menerus membentuk kondisi lingkungan yang menyebabkan penyakit berkembang lebih baik. Begitu pula tanaman yang terlalu rapat sangat mendukung perkembangan penyakit ini. Pertanaman dengan jarak rapat tanam selain menciptakan kondisi lingkungan dengan kelembapan tinggi juga akan mempermudah penularan penyakit dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Terjadinya pergerakan antar daun yang sudah terinfeksi dengan daun yang masih sehat akan mempercepat terjadinya infeksi penularan patogen ini. Jika ternyata sudah terlanjur terjadi serangan penyakit kresek padi, maka tindakan pengendalian harus segera dilakukan. Pengendalian penyakit kresek dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang perlu diperhatikan adalah pengendalian sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan penyakit terpadu. Dalam hal ini, pengendalian harus memperhatikan keseimbangan ekosistem dan penggunaan pestisida kimia sebagai alternatif terakhir. Demikianlah penjelasan tentang 5 faktor penyebab penyakit kresek atau Howard Down bakteri padi. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahuinya. Selamat mengerti dan terima kasih. Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.